Panas, panas, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya di channel Army Putri. Semoga yang nonton video ini dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Sebelum kalian melanjutkan menonton, kalian bisa tekan tombol subscribe agar kalian jadi orang pertama yang tahu dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Masih di program Jelajah Banten, awalnya saya dan Om Dede mau menuju ke Cikoromoy, Kabupaten Pandeglang. Tapi karena saat sampai di Pandeglang hujan, saya putuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Cikoromoy dan beralih ke tujuan ke pemandian air panas Gunung Torong. Buat yang penasaran bagaimana suasana pemandian air panas Gunung Torong, saksikan terus perjalanan saya tetap di channel Army Putri. Check it out. Kita sudah sampai di pemandian air panas Gunung Torong. Jadi pemandian air panas Gunung Torong ini berada di Desa Sukamena, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Letak pemandian air panas Gunung Torong ini sebelum Cisolong Waterpark yang pernah saya kunjungi. Lokasinya hanya bersebelahan. Dua, mah ini satu. Sedikit masuk ini. Jalan. No, no, no. Puter dulu aja lagi. Oh, udah belum? Belum. Kembaliannya gimana kok? Yes. Duh, puter muter kayak jalan sih. Kira gue 10 ribu. Masuk tiket 15.000 untuk dewasa ya, 2.000 untuk anak-anak. Oh, tapi kan ya kita datangnya hari biasa. Malah di itu loh, kebanyakan pas lagi hujan-hujan.
Kemudian ada hangat. Setrap dulu. Aku paham ya. Mobilnya nggak boleh masuk sini lah mobilnya. Motor kok bisa lewat gitu sih? Apa? Kayaknya pedagang kali. Pedagang ya. Tuh dek, lo yang 70 derajat aja tuh dek. Derajat mana? 70 derajat. Ya Allah, gila panas itu weh. Matang weh. Yang bagus yang mana nih? Gue belum pernah kesini soalnya. Ini mana kecil kayaknya deh. Mana kecil ini ya, jadi anak kecil. Caranya buat anak gede dong. Sebelum saya berendam air panas, saya mau keliling dulu untuk melihat ada apa aja di sini. Aku tarik dulu enggak? Terapung. Sudah lengkap ya, udah ada masjidnya. Ada homestay-nya. Oh, lah, bapak dulu. Wah, tuh ada kereta-kereta. Hotel itu sana aku tuh ngawur kok. Ikan gede-gede apa? Jadi di sini selain ada pemandian air panas juga ada kolam pemancingan, terus ada rumah makan dan ada juga homestay serta dilengkapi dengan masjid. Di setiap bangunan di sini dikelilingi oleh kolam ikan dan mungkin juga untuk menyaring debu yang masuk ke ruangan. Thank you.
setelah puas berkeliling, kita mau menuju ke pemandian air panasnya. Di seberang kandang ayam ini ada waterboom untuk anak. Untuk masuk situ dikenakan biaya lagi Rp5.000. Bu, yang jaga mana, Bu? Yang jaga. Belum datang. Jadi di sini tuh ada beberapa kolam. Nah, yang ini adalah kolam privasi. Jadi kalau mau masuk sini tuh bayar lagi 3.000. Kolam privasi ini ada untuk pria dan untuk wanita. Jadi khusus untuk pria sendiri dan untuk wanita sendiri. Karena suhu air di kolam privasi sangat panas, takut saya jadi ubi rebus, saya pindah ke kolam yang lebih besar dan airnya lebih hangat. Tapi di Solong yang waterpark itu sebenarnya deh. Iya. Gue baru tahu di sini sih, penasaran aja di sini. Cuman Solong waterpark itu mah agak rame. Tuh sebelah tuh. Kan sana udah sekarang. Gak bisa lah. Bayar lagi, mau bayar lagi. Kita sekarang ada di mana, Dek? Di Solong, daerah Pagarinan. Kita sekarang ada di Cisolong Waterpark, bukan Cisolong Waterpark ya. Jadi pemandian air panas Gunung Torong. Jadi Cisolong ini ada 3 pemandian. Yang pertama pemandian Gunung Torong ini, nah, terus ini yang agak sono pemandian air panas Cisolong Waterpark, di atasnya lagi ada pemandian air panas Taman Sari. Hey guys. Oh. Ini sebenarnya di sini masuknya paling mahal 15.000. Kalau yang di atas itu 10.000. Yang di atasnya lagi lebih murah 5.000, cuman fasilitasnya kurang lengkap. Udah lama enggak nyebur lagi, panas. Enggak. Panas. Sedikit enggak apa-apa.
adalah proses pembentukan air panas di Gunung Torong. Pertama itu dari kawah Gunung Karang ya, turun ke bawah melalui lewat air mata air, lalu nggak tahu ini lalu tahu-tahu tembus Gunung Torong. Di lapisan ada air, ada sumber panas, ada magma, ada batuan dasar, ada air tanah. Oh, ini air tanah. Air tanah. Terus ini batuan. Oh, jadi ini pengantar panasnya di sini nih. Batuan penyebab panas nih. Karena di bawah batuan ini ada magma. Ini batuan dasar dulu. Lihat batuan dasar, ada batuan penyebab panas, baru ke air, mata airnya. Dan hasilnya ya. Itu rusa apa tuh deh? Ada rusanya loh. Oh, ada rusa tak? Itu rusa loh deh, tuh. Itu loh tuh rusa tuh. Lihat. Ya gua di zoom jelek. Eh, ada tangganya situ tuh. Ya, panjang begini aja. Tau gak ini apa buah apa? Gue manggis ini ngaco. Kalian jatuh gak? Ternyata ada kebun binatangnya juga. Ngotot deh liat. Cicit-cicit. Kayak kambing ya. This is kancil. Baunya juga kayak kambing loh. Ini kancil, guys. Kancil ini mah bukan rusa. Rusa tuh gitu kancil. Tuh udah ada tanduknya. Itu rusa, ini kancil enggak ada tanduknya itu. Ada. Ini mana tuh enggak ada ngedumbu. Sama bentuknya. Ini kan cewek, itu cowoknya tuh. Tuh datang cowoknya ke sini tuh. Ayo lo. Nyangkut kan lo. Salah jalannya, salah. Enggak begitu jalannya. Halo. Nih di wisata Cisolong Gunung Torok. Ngamuk deh kayaknya. Cek guys tuh. Ini betinanya nih. Jantan ini. Nih betina nih, ini jantannya nih. Oh, datang dia, guys. Ngamuk dari itu kali. Digodain lu, godain ceweknya lu. Katanya. Ah, ketusuk mati lu. Lagi makan, guys. Apa lu lihat-lihat katanya? Kira gua mau ngasih makan katanya. Kira gua mau ngasih makan katanya, sama aja lu lapar katanya. Ya Cil, kita kan sama aja Cil kesini tuh nggak punya duit. Elah Cil, apa lu katanya lihat-lihat lu ah? Ike mau ngasih makan katanya ya? Kirain gua sultan katanya kayak klesotan kata dia. Gua mau udah kedatang-datang. Tahu nih, nggak ada ngasih makan. Gua tanduk juga lu katanya. Ah lu lah, kabur aja gua lah. Betinanya tuh. Udah sono kabur-kabur, biar ini biar gue aja yang itu kan ada pohon bayam, kenapa gak dimakanin dah? Bayam bukan sih? Bayam itu? Bukan, bukan bayam.
Ih, baru ada yang datang. Baru datang keble. Kenapa enggak dari tadi? Aduh. Kita pulang dulu ya, guys. Pulang dulu. Pulang dulu, Cil. Bukan kancil, malah kijang. Rusa. Ih, kancil. Rusa. Kancil. Mana ada kancil total-total begitu? Aduh, kita mau pulang baru ya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan jelajah Banten kita di pemandian air panas Gunung Torong. Saksikan perjalanan saya berikutnya tetap di channel Arumi Putri. Bye bye.